Turnamen bola kaki HUT ke-49 Persalam Lamjot memasuki babak penyisihan 8 besar. Laga pertama dalam babak 8 besar kemarin sore di lapangan sepak bola Persalam Gampung Lamjot ke-11 BSA Gampung Blangcut Banda Aceh berhadapan dengan ke-11 Persema Gampung Menasah Krung Aceh Besar berlangsung keras dan saling serang. Ke-11 Persema yang diperkuat pemain-pemain handal beberapa kali mendapat kesempatan emas untuk menciptakan gol. Namun kuatnya pertahanan BSA di bawah kawalan Kapten ke-11 Fahrizal semakin membuat anak-anak Persema semakin bernafsu memetik kemenangan. Sementara itu kesempatan yang sama beberapa kali juga diperoleh oleh anak-anak BSA Blangjut. Kesigapan Osin kiper Persema dalam mengawal gawangnya membuat hasrat anak-anak BSA kandas berkali-kali. Pertandingan yang dikawal wasit Edi Gunawan dari PSSI ASCAP Aceh Besar tersebut berlangsung keras. Sehingga sepanjang dua babak permainan wasit kerap meniup peluit pelanggaran. Beberapa pelanggaran yang tadi bisa ditolerir yang memaksa wasit harus mengeluarkan kartu kuning. Pertandingan yang berlangsung 2 kali 35 menit tersebut akhirnya berhasil seri 0-0 hingga peluit panjang dibunyikan. Kemudian dilanjutkan dengan adu penalti dengan hasil akhir dimenangkan klub BSA Blangcut Banda Aceh dengan skor 3-1 untuk BSA. Dengan hasil tersebut dipastikan BSA berhak maju ke babak selanjutnya. Ya, kita harapkan ke depan dengan ada pertandingan seperti yang dilaksanakan di Lamjot sore ini, kita harapkan juga ada di tempat-tempat lain. Dengan ada banyaknya frekuensi pertandingan yang dilakukan di dalam kota Banda Aceh, supaya akan melahirkan bibit-bibit unggul dalam olahraga sepak bola. Ke depan juga kita harapkan dengan banyak pertandingan, supaya anak-anak muda sore udah capek, main bola, malamnya udah tidur, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Tim Liputan Aceh TV.